Tim gabungan terdiri dari Basarnas Pos Melabuh Aceh Barat, Satgas SAR Aceh Selatan, BPBD Aceh Selatan, Damkar 05 Pos Bakungan TNI Polri, dan masyarakat melakukan pencarian korban hilang Minggu 4 Juli 2021. Korban atas nama Mawardi Papi, warga Gampong Kurungluas, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, dinyatakan hilang sejak 2 hari lalu. Pencarian dipusatkan di Komplek Pondok Pesantren Raudatul Muna, Kecamatan Bakungan Timur, karena di belakang pesantren tersebut terparkir sepeda motor milik korban. Korban sehari-hari bekerja di ram sawit milik Tengku Muzawir di Gampong Ujung Pulau Rai, Kecamatan Bakungan Timur. Mawardi Papi dinyatakan hilang karena belum kembali ke tempat kerjanya setelah pergi dengan menggunakan sepeda motor pada Jumat 2 Juli 2021 lalu. Ketua Satgas SAR Aceh Selatan Mai Fenri mengatakan, pencarian di hari kedua ini tim gabungan dibagi dua regu. Regu pertama menyisir ke arah barat dan regu kedua menyisir ke arah timur. Mai Fenri menyebut, upaya pencarian terhadap korban hilang di hari kedua ini masih nihil. Pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Dari pagi sampai sore masih nihil. Kita penyisiran kita lakukan dengan cara menyisir di lokasi-lokasi yang kita curigakan dari arah utara dan sampai ke barat. Untuk malam ini kita hanya memantau aja. Apabila ada tindakan yang menonjol akan segera kita tangani.